semua, hari ini saya ingin memperkenalkan keindahan kampus University Malaysia Sabah. Sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dalam bahasa tempatan, yaitu bahasa Dusun. Ngarangku yang bermaksud nama saya Carla Gonsalves de Oliveira Sarmiento. Manta oku hilo yang maksudnya saya berasal dari Timor Leste. Kopi sinangan do kino dikatan it yang bermaksud selamat datang ke University Malaysia Sabah. University Malaysia Sabah ditubuhkan pada tahun 1994 dengan keluasan 999 ekar. University ini merupakan sebuah university ekokampus yang berhiaskan kehijauan panorama, alam semula jadi dan diserikan hamparan samudra biru berlatarkan kegagahan Gunung Kinabalu. Di sini Anda pasti akan mengalami berbagai pengalaman yang mungkin tidak terdapat pada university-university lain di Malaysia. Saya sekarang ini berada di Menara Jami MS. Di mana Menara Jami IMS ini terletak di tengah-tengah pintu masuk IMS. Menara Jami IMS ini tersergap mega menyambut setiap kedatangan tetamu yang berkunjung ke IMS. Ia adalah salah satu tempat istimewa kepada setiap pelancong untuk mengambil gambar. Menara Jami IMS ini simbolik kepada kepentingan masa bagi golongan ilmuwan dan tertinggi. Dan ini penting bagi menerapkan budaya disiplin masa bukan saja kepada siswa, malah kepada seluruh kaki tangan UMS. Dengan memerhatikan masa, setiap warga UMS akan mengamalkan budaya menepati masa dan menggunakan masa dengan sebaiknya dalam kehidupan. Saya sekarang ini berada di perkarangan Dewan Chancellor. Seni bina Dewan Chancellor ini diilhamkan dalam bentuk sebuah gong. Dewan ini boleh memuatkan 5,000 orang pada satu-satu masa pada majelis-majelis tertentu university seperti majelis ikrar pelajar baru dan majelis convocation. Saya sekarang ini berada di Pinnacle Step, merupakan laluan 138 anak tangga yang dihiasi dengan corak berasaskan pinakol. Bangunan Chancellery merupakan pusat utama pentadbiran UMS yang indah di puncak bukit UMS. Bangunan ini juga dikenali sebagai bangunan berkembar di kalangan warga UMS. Seperti yang Anda lihat, saya sekarang ini berada di sesuatu tempat yang sangat menarik, laut yang biru, awan yang sangat cerah. UMS adalah satu-satunya universiti di Malaysia yang memiliki keindahan laut yang biasanya disebut sebagai Pantai Odeh. Pantai Odeh UMS juga mempunyai jeti dan kemudahan-kemudahan boat, terutamanya kepada bidan marin yang melakukan penyelidikan tentang laut dan kehidupan di dalamnya. Saya sekarang ini berada di Akuarium dan Museum Marin. Akuarium dan Museum Marin ini terletak di Institut Penyelidikan Marin Borneo. Jom kita masuk. Akuarium dan Museum Marin yang terletak di institut ini adalah sebuah platform untuk pendidikan biodiversity, penyelidikan dan pendekatan awam,
ia menempatkan koleksi spesimen marin yang mempamerkan biodiversity marin. Masjid University Malaysia Sabah adalah salah satu masjid yang terbaik dan sangat populer. Masjid ini mempunyai 3 tingkat dan reka bentuk masjid ini adalah bertemakan reka bentuk dari Timur Tengah dan selalu dikunjungi masyarakat yang ada di sekitarnya untuk menunaikan sholat berjamaah. Masjid ini juga adalah salah satu masjid yang tergolong dalam industri pelancongan, baik pelancong tempatan maupun pelancong dari luar negara. Sampai di sini saja, saya membawa Anda mengeksplorasi Kampus Hijau University Malaysia Sabah. Sekiranya Anda berkelapangan, Anda boleh saja datang ke sini melihat keindahan dan keunikan di Kampus Hijau University Malaysia Sabah. Semoga kita berjumpa lagi di masa hadapan. Sekian, terima kasih.